sih keren banget itu background kita. Wow. By the way, ini cuma wallpaper. Bukan ya? Bukan. Green screen, guys. Oke. Kita lagi di Asogougaku. Go itu 5 kan? Go itu 5. Nah, kenapa disebutnya Gougaku? Sebenarnya karena go itu 5 kan tadi. Ada 5 gunung di sini. Iya, aku tahu go itu 5. Karena di sana gunung, di sini gunung kan, di tengah-tengahnya ada sawah. Hah? Oh, Jawa kali. Oh iya, by the way, hari ini apa? Tadi kamu ngomong apa? Aku mau lanjutin sih. Jadi kan 5 gunung. Nah, sebenarnya itu 5 gunung itu ada namanya sendiri-sendiri. Beginners, by the way, gue sama Putih hari ini lagi mau jadi cowboy-cowboyan. Gue sih udah pasti jadi cowboy. Kalau dia... cowgirl. Iyalah, kalau jadi cow-nya dong. Tapi sebelum itu, gue sama Puci punya tipe-tipe standar gaya kalau lo lagi pada liburan. Yang pertama, tipe yang fotonya view doang, pemandangan doang gitu, biar keren. Dan yang kedua ada foto sok candid ya kan, yang sok ketawa gitu. Oke, ada. Yang ketiga ada foto flat lay atau flat layout yang kayak top shot gitu, foto dari atas. Terus ada juga yang namanya Instagram boy fit, tahu nggak? Gimana sih tuh? Itu kayak gini. Oh, yang foto gitu. Tangannya doang, tahu nggak? Tahu. Yang terakhir ada detail crop yang jadi kayak foto tuh cuman ujung sepatu doang, terus ada pemandangan gitu loh, biar kekinian. Nah, weekenders di rumah nih yang mana nih? Pasti kalian udah pada pernah posting dong salah satu foto kayak gitu. Yang mana? Ayo ngaku. Weekenders, jadi sekarang gue sama Puci udah sampai di... Gunung Aso. Wow, Gunung Aso. Ini tadi yang gue bilangin nih, gue sama Puci today mau jadi cowboy. Kalau cowboy kan boy itu laki ya, kalau cewek... Iya, cowgirl asik. Wow. Majunya ketok dua, kalau nggak salah. Majunya ketok tek. Puci gimana Puci? Kudanya nurut banget ya kayaknya sama lo? Nurut banget sih, emang the best deh. Kayaknya bukan lo yang jago deh, kudanya yang jago. Iya nih, dia mau jalan terus. By the way, weekenders seru banget jalan-jalan di Aso Green Valley ini karena selain tempatnya pegunungan, jadinya cuacanya adem. Yeah. Jadi tuh pas banget buat jalan-jalan hari Minggu pagi kayak gini. Wah dia mau makan lagi. Nih liat view-nya juga, waduh refresh banget. Pokoknya tempat ini recommended. Wow, pokoknya kita masih mau jalan-jalan kelilingin tempat-tempat yang bakalan seru di Kumamoto dan kayaknya di Kumamoto ini lagi ada event. Event apa tuh? Ada deh. Yuk. Wow, Weekenders masih dalam kegiatan explore Kumamoto. Nah, salah satu nih Ci, makanan khas Kumamoto itu adalah Takanameshi. Itu tuh kayak nasi dipakein ini itu. Gue juga nggak tahu sih makanya ini sekarang aku mau nyobain. Juga belum tahu sih. Dan setelah perjalanan panjang sekali, tiba-tiba kita langsung sampai ada di depan restorannya. Tarang. Let's go Weekenders. Jadi makanannya Weekenders. Yes, ini tuh kayak appetizer gitu loh. Yeah. Jadi, wah makanannya datang. Iya, aku gak bisa jawabnya. Hai. Ya, terigato, senasta. Oh. Ini ga? Ya. Panas. Oh panas. Nah, ini nih yang paling lucu nih. Ini tuh kayak appetizer khas Jepang ya. Jepang. Isinya ada telur, panjang, dan cinta. Wow, pasti enak nih rasanya. Oke, silakan coba duluan. Hmm,
seger banget weekend harus miso sup. Emang gue dasarnya tuh demen banget sup daripada nasi, biasalah bule. Ya siap dah Bang Bule. Wah, ya kan. Oh, dia kan memang orang Indonesia. Iya, orang Indonesia banget nih. Kalau aku sih suka yang ini ya, padahal aku enggak terlalu suka sayur, cuman ini tuh enggak berasa sayurnya nih, enak nih. Oke, berarti Jepang membuat Puchi jadi doyan sayur. Wow. Tapi gue habis makan sama Puchi mau jalan-jalan ke tempatnya artis-artis yang bikin komik. Apa namanya? Lupa. Mangga. Gitu, kesana. Siapa tahu kita bisa belajar komik dari mereka dan nambah pengalaman baru. Wow, tapi sebelum kesana kita harus habisin dulu makanannya. Habisin dulu, geng. Makan dulu.